Nah, dah. Yang ini bisa, Kak? Yang ini bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. Bisa dimakan. Enak kan? Ini baru enak banget. Enggak seperti yang semalam. Iya. Boleh. Yang semalam. Kalau semalam itu sampai badan saya sakit banget. Iya. Dikarenakan waktunya udah malam banget. Gelap banget sekarang. Kita butuh istirahat, kita ya. Bikin tempat tidur teman-teman bersama Bule Bolang. Ya. Bule Bolang Viking. Ini Tarzan Indon. Tarzan Indon. Yaudah teman-teman, gak pakai lama kita bikin tempat tidur. Yuk, ayo. Lanjut. Oke teman-teman, kayaknya bagus nih Bule. Nah ini bagus. Ini bagus nih buat tidur semalaman di sini nih. Ini ada bagus, tapi apaan? Tidak dingin ya? Pasti dingin lah. Cuma kita tidurnya pasti sakit teman-teman. Soalnya kita nggak pasang tenda. Sebisa mungkin kita bisa tidur di pohon ini teman-teman. Ini ya. Pohon yang tumbang. Bagus. Yaudah, kita prepare? Ya, kita preparasi. Nah, atas buat ini nih, bagus nih. Iya, bagus. Buat, aduh. Oke, bagus. Nah, teman-teman. Jadi kalau tempat tidur untuk malam ini enggak usah rapi-rapi, enggak usah apa? Bunyi ya atau apa? Apa namanya, bukan bunyi atau teduh. Soalnya udah turun hujan, jadi untuk maju ke pagi itu aman banget teman-teman. Iya. Kita tidur di sini nih. Tidur bisa. Kita tidur di sini. Oke. Nah, di sini juga udah lumayan agak hangat. Jadi kita tidur di sini nih. Iya. So guys, jadi naif. Come across this tree that's already fallen. We've just spruced it up a little bit more to get beberapa banyak flowers, branches, and then we're gonna try and sleep here tonight. And tapi dingin, jadi kita akan pakai ini. Wow, mantap, 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 mantap. Tunggu. Itu ganti-gantinya selimut, teman-teman. Nah, mantap. Kita bagi-bagi ini, teman-teman. Panas banget. Oke. Okay. Awas, hati-hati. Oke, teman-teman. Wah, enak. Teman-teman, tadi apa? Semoga kita bisa tidur malam ini. Besok pagi langsung petualang. Petualang. Oke, teman-teman. Besok lanjut ya. Kita tidur dulu. Oh my god. Oke. Sakit banget. Oke, teman-teman. Jam berapa nih? Enggak tahu. Nambah jamnya. Kayaknya sebentar lagi mau pagi, teman-teman. Jadi kita harus prepare. Iya.
kita harus jalan kaki ya. Selama 1 kilo. Siap. Untuk kita ke bawah, soalnya di bawah saya ada sungai, lumayan kedengaran suaranya. Ya. Jadi kita harus buru-buru cari sungai buat okay. Kita boker. Mulus banget teman-teman, kayaknya masuk angin. Ya udah teman-teman. Oke. Okay. Yuk, lanjut. Bentar lagi pagi nih. Mana ini? Oke, teman-teman, selamat pagi. Pagi semua. Kita langsung cuci muka. Habis itu kita cari makanan, boleh? Yes. Oke, lihat jalannya lumayan banyak duri, teman-teman. Dikarenakan saya nggak pakai sepatu. Aduh, badan pada pegal nih. Baru pertama kali ini kita tidur di hutan. Aduh, ripuh. Aduh. Buruk, adik. Nah, di sini ada danau, teman-teman. Bagus banget nih buat mandi atau cuci muka. Bule, yuk. Rek mandi. Mandi. Mandi mau? Iya. Mau mandi? Mau cuci muka. Cuci muka doang, oke. Okay. Oke, teman-teman. Oke. Kita lanjut kemana? Ya, mungkin ke atas. Ya, ke atas. Ke atas. Lewat sana. Oke. Mungkin lebih baik. Nah, ada ikan di sini kan? Ada ikan di sini juga. Ada. Kita cariin makanan dan mungkin air dari akar kan? Oke, boleh. Nanti. Ini juga bisa minum, cuman agak gatal. Iya. Soalnya banyak tumbuh-tumbuhan liar. Takutnya ada getah yang masuk. Iya. Yaudah, kita langsung ke dalam yuk. Oke, siap. Yaudah teman-teman, lanjut. Ini teman-teman. Dan di sini saya menemukan tonggeret. Hei. Yang bunyinya itu tuh siaw 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 di hutan. Yang berisik. Ah, yang berisik banget. Oh, dan ini kepompongnya bekas metamorfosis. Hmm. Jadi si serangga ini udah terbang. Untuk terbang ya. Dia udah buka baju. Ah. So this is a really loud bug in the jungle. It's so loud, it's crazy for the size of it. You can hear it for miles away. And my friend Eddie is just saying it's already like metamorphosis. It's already changed. So that it can fly now instead of just walking around. So that's the shell. Keren. Sudah. Yuk, lanjut. Sip. Bikin shelter di sini. Wow, mantap, ide bagus. Iya, bagus banget. Oke, okay, teman-teman, kita bikin shelter, kita bikin tempat teduh. Nah, oke. Okay. Bersihin ini dulu, karena tajam. Ah, nah itu. Keren banget nih. Ini. Ya. Ini bagus nih, kayaknya begini nih. Nah, seperti itu betul. Yes. Kita ikat. Baik. Mana ya? Ini ada ikat nih. Nah ini sebagai tali alam, tali. Teman-teman. Kita andalkan dari alam, teman-teman. Lihat. Talinya panjang banget. Yes. Dan kuat gitu kan? Pasti. Kuat banget ini, kuat banget. Kita bikin tali dari alam. Dari tumbuh-tumbuhan. Liar. Nah, caranya seperti ini. Ya. Kita ikat.
dulu. Siap. Ken. Ikat, oh, okay. ikat. Di mana? Nah, di sini. Nah, yang ini ya bagus. Ikat. Nah, kita cariin daunnya buat atap. Nah, ini bagus, teman-teman. Harus hati-hati, ini tajam banget. Jadi ada ini, bang. Kurang. Mau lagi ya? Oke, saya ambil lagi. Segar banget. Yo, Dede. Yo. Sini ada air, Bang. Oke. Okay. Air dari akar. Hah. Nah, ada. Manis banget. Cuman nyatu sama getah. Iya. Jadi bisa, agak ya? Sepet. Iya, rasanya. Jadi kita harus di apa? Tamperkan dulu, teman-teman. Oke, kaki saya sakit banget. Di bawahnya pohon-pohon berduri, teman-teman. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ah, seperti ini nih. Yang itu tuh. Yang nah, ini. Yang ini juga bisa. Yang ini ya. Coba. Potong ya? Potong aja, potong. Eh, di mana? Di sini? Ah, sip. Oke ya. Oke. Aduh, awas, bersihin dulu. Nah, nih. Nah, ini. Coba. Ya, siap. Kita piling kan? Ah, ya yang ah dalamnya bukan. Nah. Dalamnya. Nah, teman-teman ini nih. Yang ini bisa, Kak? Hmm? Yang ini bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa dimakan. Cuman rasanya itu agak pahit. Pahit. Kayaknya ini nggak bisa dimakan soalnya ini udah tua. Hmm. Kita harus cari yang lebih muda. Yang itu nggak? Lebih muda di dalamnya. Lebih muda ini nggak? You can eat that, bisa dimakan. Tapi, like it's already old. Did he say this one is already too old? If you find the younger one, it's going to be nicer. If you're dying, you can still eat it, even although the taste isn't good. But yeah, we're not dying. And it's bah. Jelek banget. Jadi kita cari makanan tuh gagal terus. Dari ambil air itu banyak getahnya. Terus ngambil humut. Yeah. Aren juga udah tua, teman-teman. Tapi lumayan. Buat ganjal bertahan hidup di hutan emang harus seperti ini, teman-teman. Meskipun pahit, sepet, pokoknya itu harus dinikmatin aja, teman-teman. Yuk. Ya. Nah. Waduh. Wah, hati-hati. Hutan. Nah, sebenarnya teman-teman, ini benar-benar bermanfaat. Ini tipsnya dari hutan Philippines.
Nah ini bagus banget. Dari farmer, farmer di rice field gitu, di dekat hutan, dia kasih tahu saya, nah ini bagus. Pakai daunnya buat dingin kepala. Wah, bagus banget. Nah ini teman-teman harus hati-hati karena lihat tajam banget. Ini baseler satu, nanti kita pakai daunnya yang gede yang kita bisa duduk di atasnya. Ini baru enak banget. Enggak seperti yang semalam. Iya. Boleh? Yang semalam. Kalau semalam itu sampai badan saya sakit banget. Iya. Kayaknya ini enak banget ini. Ini persediaan buat malam sekarang, teman-teman. Oke. Bagus. Itu banget. Dan nanti kita dan dingin. Dalam sini dingin. Ada anginnya. Sejuk banget. Iya, shit. Kita bikin api. Iya. Kita bikin api, kita makan. Siap. Soalnya kita dari pagi belum makan. Iya. Oke, yaudah. Udah lapar. Yaudah, kita bikin api, kita makan, kita masak tanaman yang ada di sini. Iya. Oke, siap. Ayo. Kita terbang. Oh. Nah, seperti itu. Oke, coba lagi. Woi, mantap. Oh, kurang gitunya. Kebunnya Wantur. Untuk masalah ketemu sama Wantur, mending di belakangan aja ya. Oke. Soalnya Wantur tuh udah kenal juga sama saya. Iya. Ini talas. Ini buat apa? Buat dimakan. Hmm. Cuman gatal kalau nggak dipasak. Oke. Kita ngambil ini tuh. Ada... Kita dimakan akar itu? Akarnya. Akarnya. Kita ambil ketela tuh. Oke. Singkong. Ya. Yaudah, teman-teman ikutin. Ini udah mature, udah matang. Udah matang nih, matang. Nah. Oke, teman-teman. Kita langsung panen, yaudah. Ya. Yeah. Kita cabut. Ini singkong. Di bahasa Inggris, in English, this is... Cassava. This is cassava di bahasa Inggris. Oke. Okay. Yaudah, bisa dimakan ini juga. Daunnya harus rebus dulu. Ini nih? Iya. Yeah. Rebus? Iya. Yeah. Yaudah, teman-teman. Yaudah, yuk. Kita... Enggak, langsung aja. Oh, langsung aja ya? Coba, satu, oke. Dua, tiga. Nah, seperti ini, teman-teman. Wah, ada banyak, teman-teman. Oke. Kita potong? Ya. Coba, sorry. Siap, siap. Nah, ini nih.
Bagus. Kita tanam lagi. Iya, oke. Tanam lagi. Tanam lagi. Kita ke guru? Enggak apa-apa. Guru. Kita minta izin. Iya. Soalnya telat ya. Punten. Kita minta punten. Kita minta punten. Mang. Kau nyala siji. Tuh, punten dulu. Punten, Pak. Kita bisa bawa ini ya? Ya, bisa. Oh, oke. Silakan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Natur, hatur nuhun. Hatur nuhun. Mantap, mantap. Ya, siap. Bang, nuhun, Bang. Nuhun. Teman-teman, dikarenakan sudah turun hujan, si apinya itu nggak mau menyala, teman-teman. Kita harus buru-buru ke rumah, takutnya ada badai, hujan besar, kita ambil. Ya, ambil. Oke, ayo. Ini juga bisa dimakan mentah, teman-teman. Iya, bisa dimakan langsung. Kita. Oke, yaudah yuk, lanjut. Ayo, pulang. Oke, teman-teman. Ya. Lihat, hujannya besar banget. Oh. Ini rumah saya, rumah Tarzan sama rumah Pinking, teman-teman. Bakarnya nggak jadi, berarti kita makan mentah-mentah. Mentah-mentah. Tidak bisa. Saya bakar ini karena hujan. Hujan terlalu kuat, guys. Betul. Jadi makan langsung gitu. Kita makan. Ini juga karbohidrat. Karbohidrat. Ini bisa bertahan sampai besok. Iya. Nah, selain karbohidrat, ketika dikunyah, dia memiliki serat air. Ya. Water. Water. Ya. Lalu buat rehidrasi dan buat lapor. Betul. Sudah? Nah. Kita siap-siap dulu, soalnya ini udah mau petang. Ya. Bentar lagi juga udah mulai gelap, teman-teman. Kita benar-benar langsung kita tidur. Ya, harus. Dan sekarang itu dingin karena cuaca. Dingin banget. Dingin banget. Mana ya? Wah, wow, hangat banget. Ah, ini lebih enak dari kemarin malam. Enak banget tuh. Soalnya posisi kepala itu ada di atas. Ya. Kalau kemarin posisi kepala itu ada di bawah. Jadi kejungkir balik ya. Pas waktu bangun tidur tuh ngerasa, aduh sakit banget. Jadi buat nonton ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Like, subscribe, channel ya. Sama bule bola. Iya. Yeah.